Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning. Kita masih membahas ya latihan soal SBMPTN tes potensi skolastik soal ke-24. Oke, ada soal seperti ini. 1 3 2 6 6 15 22. Ayo, gimana cara ngajarin ini? Jadi tipsnya itu adalah mengerjakan setiap satu langkah ya. Coba kita ngecek untuk pola setiap satu langkah. Habis itu kita cek lagi pola setiap dua langkah. Kalau setiap satu langkah udah bingung, coba kita pakai pola setiap dua langkah dan seterusnya, pola setiap tiga langkah dan seterusnya ya. Coba kita ngecek untuk pola setiap satu langkah dulu. 1 ke 3 kira-kira ya, mungkin nambah 2, ini kurang 1, ini nambah 4, ini nambah 0, ini nambah 9, terus ini nambah 7. Loh, kayaknya polanya gak beraturan ya. Nambah 2 kurang 1 tambah 4 tambah 0 tambah 10 tambah 7. Wow, kayaknya kita gagal nih, gak bisa ya. Coba kita yang lain, misalkan pola yang dua langkah, misalkan 1 ke 2 ini nambah 1 nambah 4 nambah berapa nih, nambah 16 ya. Ya 16. Kira-kira udah berpola belum nih? Tambah 1 tambah 4 tambah 16 berarti berikutnya nambah berapa? Coba kita cek yang bawah. Yang 3, 3 ke 6. 3 ke 6 nambah 3 nambah 9. Berikutnya nambah berapa? Oh, kayaknya sih gini ya, ini nambah 1, berikutnya nambah 4, nambah 16. Berikutnya nambah berapa? Nah, kita bisa lihat nih, nambah 1 nambah ke 4 tuh, 4 ke 16 berarti diapain? Ini dikali ya. Jadi selalu dikali. Jadi dikali 4, berarti berikutnya juga dikali 4. Dikali 4 berarti 16 kali 4 64, berarti ditambah 6 4. Begitupun ini yang 3 yang di bawah nih, plus 3 plus 9 berarti berikutnya ini kan dikali 3. Nah, dikali 3 berarti berikutnya dikali 3 juga, jadi berapa? Berarti yang ini kan plus ya, berarti plus jadi berapa? 9 kali 3, 2 tuh. Jadi polanya tuh pola barisan geometri ya, yang perkalian nih. Nambah 1, nambah 4, nambah 16, berikutnya nambah 64, berikutnya nambah 3. Ya sudah, berarti kalau yang 22, yang 22 ini kan pindah ke sana nambah 64, jadi berapa? 80. Nah, terus kalau yang ini nambah 3, nambah 9, nambah 27, berikutnya berarti 15. 15 tambah 27 jadinya 42. Jadi jawabannya 42 8 6. Ada jawabannya? Dodol. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada yang bingung silakan diulang-ulangin lagi videonya. Jangan lupa subscribe ya. Ya, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.